smoke weed every day. Swear to the whole world that I would never tell him. You promise you won't say anything? This is so nice. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang berenang menuju sebuah pulau. Wanita itu pun terlihat kelelahan dan membuatnya pingsan. Lalu kita beralih ke beberapa hari sebelumnya. Terlihat sekelompok orang di dalam mobil bersiap akan melakukan liburan bersama. Mereka adalah Jack dan Jenny yang merupakan suami istri, lalu kedua orang teman mereka. Ketika sampai di dermaga, mereka disambut oleh kapten kapal yang bernama Kapten Richard. Dan terlihat juga anak buah kapal yang membantu mengangkat barang mereka. Dia adalah Manuel. Ketampanan Manuel pun sempat menarik perhatian para wanita yang akan berlibur. Perhatian mereka pun kemudian tertuju pada Manuel yang sedang bertengkar dengan seorang wanita. Wanita itu adalah mantan kekasih Manuel. Ia terlihat begitu sangat marah dengan Manuel dan ia pun mengancam jika ia akan menghancurkan Manuel. Malam hari setelah selesai makan malam, mereka melanjutkan dengan acara minum-minum. Saat itu Jack menawari Manuel untuk minum, namun hal itu ditolak oleh Manuel dan membuat Jack tidak menyukai Manuel. Jack menganggap jika Manuel kaku dan tidak sopan. Ketika malam yang semakin larut, Jenny yang memasuki kamar kemudian disusul oleh Jack. Lalu terjadilah kegiatan bercocok tanam antara suami istri tersebut. Namun kegiatan mereka pun terdengar oleh Manuel yang tepat berada di kamar sebelah mereka. Manuel yang saat itu sedang membaca buku merasa terganggu dengan suara yang dikeluarkan dari pasangan itu. Tapi tak disangka lama-kelamaan Manuel mulai menikmati suara itu dengan mendekatkan telinganya ke dinding. Sementara di tempat lain, terlihat mantan kekasih Manuel sedang melakukan ritual santet dengan menuangkan media boneka. Di mana hal itu ia lakukan untuk menyantet Manuel. Lalu saat wanita itu menampar boneka tersebut, seketika Manuel seakan merasakan tamparan itu. Manuel pun merasa heran dengan hal yang dialaminya. Keesokan harinya terlihat Jenny sedang bergosip tentang Manuel yang terus-terusan menatap dirinya. Saat Jack datang, ia menanyakan kepada istrinya keberadaan Manuel yang telah membuatnya kesal karena pesanan birnya tak juga datang. Lalu kemudian Manuel datang dengan membawa pesanannya. Jack yang tidak menyukai sikap tak sopan Manuel kemudian mengadukan hal tersebut kepada Kapten Richard. Kapten kemudian mendatangi Manuel yang saat itu sedang di dapur untuk menasihatinya agar menghargai pelanggannya. Manuel yang tidak terima pun menyalahkan sikap Jack yang seenaknya sendiri. Melihat sikap Manuel tersebut justru membuat Kapten Richard marah kepada Manuel. Kapten pun meminta Manuel untuk berhenti bekerja dengannya dan turun di tempat pemberhentian berikutnya. Saat itu Manuel kembali ke dapur untuk mengambil kacamata renangnya, lalu melemparkan kain dapur yang tanpa ia sadari mengenai kompor yang saat itu sedang menyala. Jenny dan temannya yang melihat kumpulan asap dari arah dalam kapal kemudian langsung memberitahu hal itu kepada Kapten Richard. Namun karena api tidak bisa dikuasai, Kapten lalu menyuruh anak buahnya untuk melakukan evakuasi para penumpang untuk meninggalkan kapal dan menaiki skoci. Skoci yang mereka naiki itu pun terbalik akibat hantaman badai yang membuat mereka semua terpisah. Lalu scene pun berpindah ke sebuah pulau yang ada di awal film. Ternyata wanita yang terdampar itu adalah Jenny, di mana ia berhasil selamat dan terdampar di sebuah pulau yang tak berpenghuni. Jenny yang saat itu memandang ke arah laut melihat seperti ada sesuatu di lautan. Ketika ia mencoba mendekat, rupanya itu adalah Kapten Richard. Ia pun kemudian menariknya dan membawa ke tepi pantai untuk melakukan pertolongan. Di saat itu, tiba-tiba Manuel datang untuk membantunya. Manuel sendiri juga berhasil selamat dan terdampar di pulau tersebut. Segala upaya telah dilakukan Manuel dan Jenny, namun Kapten Richard telah meninggal dunia. Ketika malam hari, hujan lebat turun di pulau itu. Mereka pun berlindung di bawah rongsokan perahu. Manuel yang melihat Jenny kedinginan, kemudian memberikan bajunya kepada Jenny. Keesokan harinya, Jenny yang baru saja bangun, melihat Manuel yang baru saja menyelam untuk mencari makanan.
Lalu kemudian Manuel menawarkan kerang kepada Jenny, namun Jenny menolaknya dan menanyakan apakah ada menu yang lain. Jenny yang belum terbiasa memakan ikan mentah meminta kepada Manuel agar ia membuat api seperti di film-film. Namun Manuel mengatakan itu adalah sesuatu yang mustahil yang bisa mereka lakukan karena mereka tidak mempunyai alat untuk menghidupkan api. Manuel kemudian mengajak Jenny untuk membuat gubuk sebagai tempat berteduh menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar mereka. Setelahnya, Manuel mengajak Jenny untuk mandi bersama sembari berbincang. Di sini, Jenny bertanya kepada Manuel tentang pertengkarannya dengan seorang wanita di dermaga waktu itu. Manuel pun bercerita jika mantannya waktu itu datang untuk meminta pertanggungjawaban karena dia tengah hamil. Namun Manuel yakin jika yang dikandungnya bukanlah anak darinya. Keesokan harinya, Manuel yang pergi menyelam untuk mencari makanan, ia pun berhasil mendapatkan lobster menggunakan tombak kayu yang ia buat. Dan ketika ia naik ke permukaan air, ia melihat Jack yang terdampar. Manuel pun kemudian menolong Jack lalu membawanya ke gubuk. Jenny pun segera berlari ketika melihat suaminya yang dibawa oleh Manuel. Jenny begitu sangat senang karena ternyata suaminya masih hidup. Lalu Jenny berterima kasih kepada Manuel yang telah menyelamatkan suaminya. Keesokan paginya ketika Jack terbangun dari tidurnya, ia melihat keakraban istrinya dengan Manuel. Tentu hal itu membuat Jack merasa cemburu. Namun ia berusaha untuk menahan kecemburuannya itu. Ketika Manuel dan Jenny menghampiri Jack, Jenny terlihat senang setelah melihat Jack berhasil membuat api menggunakan korek api yang dimilikinya. Ketika Manuel pergi untuk menyelam, Jack yang curiga bertanya kepada istrinya tentang hubungannya dengan Manuel. Jack juga bertanya apa yang telah terjadi di antara mereka berdua. Jenny pun meyakinkan kepada Jack jika tidak terjadi apa-apa antara dirinya dengan Manuel. Karena Manuel adalah orang baik yang sudah menjaganya selama 2 hari ini. Lalu kemudian Jack meminta maaf kepada Jenny karena telah mencurigainya. Jenny pun mengingatkan kepada Jack jika saat ini mereka perlu bersama-sama agar bisa bertahan hidup. Tanpa diduga, tiba-tiba Jack menyuruh Manuel menangkap ikan bersama dengan istrinya. Walau sebenarnya Jenny tidak mau melakukannya, rupanya Jack sedang merencanakan sesuatu. Ia menyuruh Jenny untuk ikut dengan Manuel agar ia bisa menjalankan rencananya. Ketika Jenny dan Manuel kembali ke gubuk, mereka terkejut. Ternyata Jack telah membuat satu gubuk lagi untuk memisahkan mereka agar tidak tidur bersama. Hal ini membuat Jenny marah kepada Jack karena melakukan itu tanpa berbicara sebelumnya. Kemudian Jenny kembali berusaha menjelaskan kepada Jack kalau di antara ia dan Manuel tidak terjadi apa-apa selama ini. Namun Jack yang sudah begitu sangat cemburu tetap beranggapan jika Manuel menyukai istrinya. Begitu juga dengan Jenny yang sepertinya menyukai Manuel. Saat itu keributan terjadi antara Jack dan Manuel. Jack meminta Manuel untuk menjauhi istrinya. Jenny pun berusaha melerai mereka, namun justru kemarahan mereka semakin menjadi. Keesokan harinya saat Jack pergi menyelam untuk mencari ikan, Jenny menghampiri Manuel yang saat itu sedang makan ikan hasil tangkapannya. Jenny menanyakan apakah ia marah dengannya. Manuel pun menjawab jika dirinya tidak pernah marah dengan Jenny. Manuel kemudian mengajak Jenny untuk makan bersamanya, namun Jenny takut jika Jack mengetahuinya. Tapi karena perut Jenny yang sudah lapar, akhirnya ia pun ikut makan bersama Manuel. Setelah selesai makan, Jenny meminta beberapa potong ikan untuk dibawa ke gubuknya. Dan Manuel pun mempersilakan Jenny untuk mengambilnya. Usai mengambil beberapa potong ikan, tiba-tiba Jenny memberikan ciuman kepada Manuel. Pada keesokan pagi, saat Manuel masih tertidur, Jack mengambil kacamatanya untuk pergi menyelam. Ketika Manuel terbangun, ia menyadari jika kacamata menyelamnya telah hilang. Manuel yakin jika Jack telah mengambilnya. Kemudian Manuel berusaha mencari Jack dengan membawa sebuah tombak, namun dihalangi oleh Jenny. Saat Jenny terus menahan Jack, tak sengaja Manuel memeluk Jenny. Lalu hal itu membuat Manuel langsung mencium Jenny. Hingga akhirnya terjadilah kegiatan bercocok tanam di pinggir pantai. Setelah selesai, Jenny berkata jika ia takut suaminya akan mengetahui apa yang telah mereka perbuat. Tapi Manuel mengungkapkan perasaannya bahwa ia mencintai Jenny.
Dan kalaupun Jack akan tahu dan marah, Manuel akan tetap bersama Jenny dan melindunginya. Ketika Jack kembali menyelam, ia mengembalikan kacamata Manuel. Jack merasa aneh melihat Manuel yang tidak marah saat kacamatanya diambil. Jack yang tiba di gubuk, ia menunjukkan hasil tangkapan ikannya yang cukup besar kepada Jenny. Tangkapan Jenny yang cukup dingin membuat Jack merasa curiga. Dengan serius, Jack bertanya kepada Jenny apa yang telah ia lakukan. Jenny berusaha mengelaknya, namun Jack tahu jika Jenny sedang berbohong. Di sini Jack yakin jika Jenny telah melakukan hubungan terlarang itu dengan Manuel. Jack pun merasa kecewa dengan pengkhianatan istrinya yang membuatnya patah hati. Ia lalu menyeret istrinya dan menyerahkannya kepada Manuel. Sementara Jack yang patah hati kemudian pergi meninggalkan mereka ke tempat lain. Ia memilih untuk tidak berada di dekat mereka. Suatu hari saat Jack menyelam, ia melihat ada sebuah perahu yang tenggelam. Dengan bersusah payah, ia berusaha menarik perahu itu menuju tepi pantai untuk diperbaikinya. Manuel dan Jenny yang melihat itu mencoba membantunya, namun Jack melarang mereka untuk mendekat. Melihat sifat asli dan karakter Jack yang tidak mau berbagi apapun dengan orang lain, membuat Jenny semakin yakin bahwa berpisah dengan Jack adalah hal yang tepat dan akan lebih baik baginya. Di malam hari, Manuel mengajak Jenny untuk berenang di laut. Jenny sudah tidak peduli lagi jika Jack harus melihatnya. Kemudian, Jenny memberi Manuel ide untuk mencuri perahunya. Jenny ingin segera cepat pergi dari pulau itu. Keesokan harinya, terlihat Jack pergi untuk mencari ikan. Manuel yang melihat Jack pergi, segera membangunkan Jenny untuk mengambil perahunya. Tanpa diduga, Jack yang saat itu sedang menyelam muncul ke permukaan dan melihat Manuel dan Jenny yang ingin mencuri perahunya. Jack kemudian berlari mengejar mereka, namun Manuel dan Jenny berhasil membawa perahu berlayar meninggalkan Jack. Manuel dan Jenny yang sudah mulai menjauh dari pulau itu terkejut setelah mendapati perahu tersebut bocor. Dan sepertinya ini adalah bagian dari rencana Jack dengan memancing mereka mengambil perahu itu dan menginginkan mereka tenggelam di lautan. Saat perahu itu tenggelam, Manuel dan Jenny pun berusaha berenang menuju tepi pantai. Ketika mereka sampai di tepi pantai, Jack telah menunggu mereka. Lalu Jack melempar tombak hingga mengenai punggung Manuel. Jack yang belum puas dan ingin menancapkan tombak itu lebih dalam, ia dihalangi oleh Jenny. Lalu Manuel pun berhasil melarikan diri. Di malam hari, Jack mempersiapkan diri untuk bertarung hidup dan mati dengan Manuel, untuk mempertaruhkan cinta dan kehormatannya. Ia menjadikan Jenny sebagai sandera untuk memancing Manuel. Tak lama kemudian, Manuel datang dari belakang dan langsung memukul Jack. Lalu terjadilah pertarungan sengit antara mereka. Sementara Jenny berusaha melepaskan ikatannya itu untuk menolong Manuel, dan mereka pun berhasil kabur dari Jack. Keesokan harinya, Jack terus mencari keberadaan Manuel. Saat itu ia berhasil melihat Manuel dan Jenny yang berlari. Namun saat itu Jack kehilangan jejak mereka. Ketika ia berusaha mencari keberadaan Manuel dan Jenny, tiba-tiba setetes darah jatuh di kepala Jack. Ia pun menemukan Manuel dan Jenny yang bersembunyi di atas pohon. Jack kemudian melemparkan tombaknya tepat mengenai Manuel. Jenny pun kemudian berusaha menahan Jack. Manuel yang sempat bangun mengambil sebuah batu dan siap ia hantamkan. Namun tiba-tiba ia merasa kesakitan, yang ternyata hal itu adalah ulah mantan Manuel yang kembali menyantet Manuel lewat sebuah boneka. Manuel pun terjatuh ke belakang dan menimpa tombak milik Jack yang tertancap di tanah. Dan seketika Manuel pun tewas. Waktu pun telah berlalu cukup lama. Suatu hari sebuah kapal datang mendekati pulau itu. Mereka pun menemukan Jenny yang sedang tertidur sendirian di gubuk. Jenny pun merasa bahagia dengan kehadiran mereka. Mereka pun kemudian mengajak Jenny meninggalkan pulau itu dengan menaiki kapal mereka. Sebelum pergi, Jenny sempat mengambil korek milik Jack yang terselip di tiang gubuk. Lalu kemudian kapal yang ditumpangi Jenny melewati tempat Jack menyelam saat itu. Jack yang sadar dan melihat Jenny ada di kapal tersebut berteriak memanggil Jenny.
Namun Jenny hanya memberikan sebuah tatapan dingin dan membiarkan Jack terperangkap di pulau itu untuk selamanya. Lalu film pun selesai.